Ini dia 4 tipe pekerjaan kalau kita mau jadi orang yang sukses dan kaya. Apa aja 4 ini? Mari simak selengkapnya di episode video kali ini. Hai, kembali lagi di channel Pembelajar Produktif bersama aku Umar yang membagikan tips pengembangan diri dan produktivitas. Kali ini kita akan bahas tentang finance, tentang keuangan. Dan ketika aku mulai belajar konsep personal finance, cara pandangku terhadap dunia berubah drastis. Banyak insight-insight yang aku peroleh dari buku, dan salah satu buku yang paling berdampak dalam perjalanan keuanganku adalah bukunya Robert Kiyosaki. Buku pertamanya, Rich Dad Poor Dad, dan satu bukunya lagi, Cash Flow Quadrant. Di sana aku belajar konsep-konsep tentang financial freedom dan membuat aku lebih banyak belajar lagi terkait topik ini. Nah, sekarang sudah populer sekali konsep financial freedom. Ada juga yang menyebutnya dengan konsep FIRE atau Financial Independence Retire Early. Tentu kita semua ingin mengejar financial freedom. Buat kamu yang baru mendengar istilah ini, financial freedom itu berarti kita bisa bebas secara keuangan. Kenapa? Karena kita bisa hidup hanya dengan passive income kita, pemasukan pasif. Simpelnya, kita bisa dapat pemasukan, tapi kita nggak ngapa-ngapain, dalam tanda kutip ya. Dan akhirnya, dengan uang tersebut, itu cukup untuk pengeluaran kita. Itu namanya financial freedom. Dan kita perlu mengejar si financial freedom ini. Maka, berdasarkan cash flow quadrant, ya ada cash flow SBI atau SB, ada 4 buah kuadran. Ya, kamu bisa lihat di gambar ini, ada E, S, B, dan I. 4 kuadran ini menunjukkan bagaimana cara kita mendapatkan uang. Yang di sebelah kiri, E dan S adalah active income, dan sebelah kanan, B dan I adalah passive income. Jadi yang sebelah kiri ada E dan S. E itu berarti employee, yaitu kita bekerja dengan menukarkan waktu kita untuk uang. Jadi kita bekerja untuk orang lain, kita bekerja di sebuah perusahaan, di sebuah bisnis, jadi kita menjadi seorang karyawan. Kita menukarkan waktu, tenaga, kemudian pikiran kita, dan akhirnya kita diberikan uang sebagai imbalan, bekerja untuk orang lain. Dan gak masalah ya, setiap dari kita pasti punya bagian-bagian kuadran, dan gak hanya satu kuadran, bisa lebih dari satu kuadran. Ketika kita baru memulai, memang disarankan dari active income dulu. Kenapa? Kalau passive income, biasanya risikonya lebih tinggi, dan kalau kita belum ada modal yang cukup, juga akan sulit. Oke, kemudian ada yang S, atau self-employed, yaitu bekerja untuk dirinya sendiri, atau bisa juga disebut sebagai small business owner. Sebagai contoh, aku memulai dari kuadran S ini, yaitu aku sebagai self-employed. Dulu ketika aku mulai bekerja, aku menawarkan diriku, yaitu aku menjadi seorang tutor, pengajar matematika les privat ketika aku memulai karirku. Kemudian mulai menjadi seorang coach, seorang trainer, seorang pembicara di bidang self-development, pengembangan diri, hingga menjadi kreator seperti sekarang. Sementara di kuadran kanan ada B dan I, yaitu business owner, yang mana orang membangun sebuah bisnis dengan sebuah sistem, sehingga tanpa kita terlibat langsung dalam bisnis tersebut, kita akan dapat income terus. Kenapa? Karena sudah autopilot. Itu adalah passive income. Dan terakhir yang I adalah investor. Kita punya aset seperti saham, royalty, properti, dan lain-lain, sehingga kita terus mendapatkan passive income setiap bulan atau setiap tahunnya. Tentu, ketika kita menjadi seorang pebisnis, akan berbeda kalau kita punya bisnisnya dan kita bisa tinggalin bisnis terus bekerja dan menghasilkan uang untuk kita, sama ketika kita baru memulai atau small business. Ya, jadi kalau kita mengerjakan bisnis tersebut, kita bikin bisnis, tapi kita masih kerja di dalamnya, maka sejatinya kita ada di kuadran B dan E sekaligus, ya dua kuadran sekaligus, business owner dan employee. Oke, jadi kita perlu memahami bahwa satu orang bisa berada di beberapa kuadran sekaligus. Ada orang yang employee, tapi dia sambil berinvestasi, maka dia E dan I sekaligus, nggak masalah. Tapi pertanyaanku, sekarang di kuadran mana kita yang dominan? Oke, dan dengan perspektif ini kita bisa mencoba menambah kuadran lainnya, sambil menguatkan pondasi kita di kuadran yang sekarang menjadi main income kita. Jadi idenya adalah bagaimana cara kita punya MSI atau multiple streams of income. Jadi source income kita lebih dari satu, tapi tetap kita punya PSI, yaitu primary source of income. Jadi kita tetap punya satu yang kokoh gitu ya, sambil menambah sumber pemasukan lain. Nah, itu yang aku lakukan, dan sejauh ini akhirnya bisa hidup berdasarkan
yang aku inginkan. Dan ketika menjadi self-employed, dulu baru mulai menjadi kreator, mulai menjual berbagai produk, terutama produk digital, seperti sekarang pendapatan dari e-book, membership e-library, gitu ya, koleksi e-book yang aku punya, kemudian membuat kelas-kelas, webinar, training, kemudian membuat online course, kemudian memberikan layanan berupa training ke perusahaan, training ke organisasi dan universitas, ada juga coaching, ada juga mentoring, yang mana orang membayar aku untuk pengetahuan yang aku miliki. Jadi buat kita, kita perlu lebih memikirkan lagi apa strategi kita. Tentu buat kita yang baru memulai, ya memang kita perlu mulai dari active income dulu, apakah E atau S. Tapi coba sambil kita belajar juga bagaimana membangun bisnis untuk jangka panjangnya, bagaimana cara kita mulai berinvestasi untuk jangka panjangnya, supaya kita tidak hanya terperangkap oleh penghasilan kita bulan ke bulan. Sehingga kita perlu juga memikirkan bagaimana kita mempersiapkan masa depan kita. Dan semoga kita nanti bisa mencapai financial freedom atau bebas secara keuangan. Oke, aku juga berjuang menuju financial freedom dan semoga kamu juga sama, kita sama-sama berjuang dan sama-sama mendapatkan impian kita masing-masing. Oke, dan itu yang bisa aku bagikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada request mau bahas tentang apa lagi, silakan tuliskan di kolom komentar dan silakan like, share, dan subscribe channel Pembelajar Produktif. Nyalakan juga notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Terima kasih, salam pembelajar.